Yo, halo guys, balik lagi sama gue di channel Bahdi cuy. So, di video kali ini kita bakal coba untuk ngasih tutorial gimana sih caranya main Illusion Connect tanpa perlu pilot decompression cuy. Oke, jadi sebelum lanjut ke videonya, kalau kalian belum subscribe channel ini, kalian subscribe dulu channel ini dan like videonya ya cuy. Dan share ke teman-teman kalian kalau misalnya ada yang butuh atau perlu tutorial ini cuy. Jadi, yang perlu kalian butuhkan itu adalah 3 aplikasi ini yang terpampang ya. Jadi yang ke satu tuh Bilibili, itu udah pasti perlu ya. Terus yang kedua itu Virtual Master. Terus yang ketiga itu aplikasi Illusion Connect-nya. Nah, untuk spreadsheet ini tuh ya bebas kalian mau punya atau enggak. Ini tuh buat nanti kayak gua kasih apa namanya Cina ID gitu. Nanti kalian masukin itu ya kalau misal dibutuhkan. Oke, jadi kita langsung saja untuk ke inti videonya ya. Langsung saja kita ke aplikasi untuk Bilibili. Ke aplikasi Bilibili ini, kalau misalnya kalian belum mendaftarkan akun Bilibili kalian ataupun mengaitkan akun Bilibili kalian ke email ya. Caranya itu kalian pencet bawah tuh. Kalian langsung scroll ke bawah, di sini ada setting ya. Nah, kalau udah pencet setting, kalian itu pasti paling atas itu ada 3 ya. Nah, kalian pencet yang nomor 2 paling atas. Nah, setelah itu kalian kalau misalnya udah begini, kalian langsung pencet nomor yang ke 1. Oke. Nah, kalau misalnya tampilannya kayak gini, ini tuh kalau misalnya belum ditautin, kalian tuh tinggal tautin aja nanti kayak gitulah. Nah, terus kalian itu harus yang namanya kaitin ke email kalian gitu, yang aktif ya tentunya. Nanti kayak ada kode verifikasi gitu, dan juga nanti ada email yang buat verifikasi sebagainya lah, semacamnya. Nah, terus yang perlu kalian lakukan nanti itu kayak harus reset, kan nanti kan mau login tuh, loginnya itu harus pakai email. Nah, emailnya itu kan kalian udah pasti pada lupa ya email passwordnya gimana. Nah, untuk mengatasi hal itu cuy, kalian itu harus reset kata sandi kalian. Jadi nanti tuh ada kayak isi email yang ada dua kotak kosong. Yang atas tuh isi email, yang kedua itu password ya. Terus ada di samping password itu ada tulisan warna pink. Nah, itu tuh kalian pencet aja yang tulisan warna pink itu cuy. Nah, itu tuh buat reset kata sandi kalian ya. Jadi langsung saja karena gue udah ada kata sandi gue, jadi langsung bahasa selanjutnya ya. Virtual Master. Kita langsung saja setuju cuy. Nah, kalau udah begini kalian aktifkan sekarang. Nah, jadi untuk yang baru banget ya, kalian nggak tahu gitu, aplikasi ini tuh harus pakai debugger kabel gitu cuy. Kayak jadi kalian itu harus pasang ataupun sambungin ke WiFi yang ada di sekitar kalian. Jadi intinya tuh kalian harus nyambungin WiFi kayak gini nih, kayak gue ya. Nah, itu tuh gimana cara ngatasinnya kalau misalnya kalian gak punya WiFi? Itu tuh ngatasinnya pakai 2 HP ya. Jadi minta hotspot aja gitu ya, biar WiFi kalian itu nyala lah seenggaknya. Nah, kalau udah begitu kalian itu harus punya akses ke opsi pengembang kalian cuy. Nah, caranya gimana? Mungkin kalian tipe HP-nya tuh pasti bakal beda-beda. Jadi kalian cari aja nanti di YouTube orang lain gitu ya, untuk cara buka opsi pengembang kalau misalnya nggak tahu. Nah, kalau udah dibuka nih opsi pengembangnya nih. Nah, jadi kita langsung saja ke pasangkan perangkat, dan ini izinkan dulu ya. Oke, langsung ke pasangkan perangkat. Nah, kalau udah begini, cari yang namanya proses debug near kabel yang ini ya. Sabar, ini nanti gua sensor. Nah, ini tuh kalian pencet aja yang proses debug near kabelnya. Nah, kalau udah begini, kalian langsung kembali ke aplikasinya dan pasangkan perangkat lagi cuy. Tunggu sampai ada notifikasi pop up yang ada di sini. Kalian pencet lama dan tunggu ini. Aduh, nge-lag banget dah HP gua dah. Ini gini nih malesnya Tekno tuh gini, cok. Nge-lag anjing kocak. Nah, kalau udah begini tuh kalian itu pasti bakalan dapet yang namanya notifikasi ke semacam kayak gini ya. Layanan penyambungan ditemukan. Nah, kita langsung aja masukkan kode penyambungan. Oke, sabar. Kalau udah begini itu kalian pasti bakal pemasangan berhasil cuy. Oke, nah nanti juga ini bakalan ada yang namanya Virtual Master. Oke, langsung aja kita out dulu. Aduh, nge-lag ya. Gila, lemot banget bejir.
ya aja kita ke aplikasi Virtual Master. Tentunya ini gue bakal skip dulu, dan karena HP gue nge-lag anjir, jadi kita bakal jeda dulu dan nanti kita lanjutin ya. Oke. Nah, jadi kita kembali lagi cuy. Nah ya, kalau udah begini kalian langsung aja buat VM cuy. Nah, kalau udah begini kalian langsung pilih yang kedua ini, soalnya biar gak download ulang ya. Aduh, kita langsung aja pilih. Nah, untuk resolusi kalian bisa pilih bebas ya. Kalau gua sih lebih saranin untuk 1080x1920. Nah, kita oke-oke aja dan langsung saja kita mulai VM-nya. View ads aja lah ya. Ini karena ini, cok. Ayolah. Nah, kalau udah begini guys tampilannya ya, kalian langsung saja ke aplikasi impor. Kalian cari Bilibili sama file Illusion Connect ya. Nah, jadi kalau file tuh kalian kalau udah diinstal itu kalian lewatnya aplikasi impor. Kalau misalnya belum diinstal, kalian pilih dokumen impor. Jadi kita langsung saja upload dokumennya ya, upload format APK-nya. Nah, kalau udah kalian nanti bakalan dikasih di kayak import catatan gitu ya. Itu buat kayak lihat progresnya sampai mana. Nah, jadi kita tunggu aja. Nah, guys, ya. Jadi udah cuy, langsung saja kita ke aplikasi Bilibili dulu ya buat login dulu akun kita yang tadi. Nah, karena akun kita itu udah punya yang namanya tuh login email ya, udah tertaut ke email, jadi kalian itu bakal gampang untuk loginnya. Jadi kalian tanpa perlu cari-cari nomor teleponnya, nggak ada gitu ya. Nah, ini nih yang gue maksud. Kalau kalian udah begini, kalian loginnya lewat email nih yang ada di tulisan bawah. Nah, kalau udah begini, yang tadi gua maksud itu kan kayak reset password gitu ya. Nah, ini cuy yang gua maksud ya. Ini tulisan pink yang ada di kanan ini. Nah, itu tuh reset password ya. Jadi kalian kalau misalnya sesudah ngaitin email yang tadi di awal, kalian itu langsung kayak gini, cuy. Kalian harus reset passwordnya dulu ya. Biar apa? Biar kalian itu punya password gitu, jadi kalian bikin password ulang gitu ya. Soalnya pasti kalian bakalan lupa passwordnya, karena kalau misalnya kalian login via nomor telepon itu tuh nggak ada password-passwordan ya, jadi langsung OTP gitu, langsung kode verifikasi. Nah, jadi kita langsung aja untuk masuk pakai email. Nah, kalau udah begini kalian itu pasti bakalan ada yang namanya kode verifikasi untuk nomor telepon cuy, jadi kalian langsung ikutin aja. Nah, ini udah login cuy untuk Bilibilinya ya. Jadi kita langsung saja close Bilibilinya dan langsung login ke aplikasi Illusion Connect. Penantian lama. Oh ya, ini pencet yang merah ya. Oke coy, langsung saja kita dengar bersama-sama soundtrack yang lama. Oh ya, ini kalian pencet yang biru. Itu kayak persetujuan gitu. Pencet aja. Set langsung. Kita gedein. Mana ini suaranya? Anjing. Oke, langsung saja kita dengar bersama-sama. Anjing, goblok, kenapa sih? Ya, ini kalian pencet dulu yang ini, kalian pencet yang warna biru atas, cuy. Itu tuh kayak buat ngehubungin ke akun Bilibili kalian. Nah, ini pencet aja yang warna pink. Nah, kalau udah begini, kalian langsung saja bermain. Oh ya, ini perlu Cina ID itu ya. Nah, karena gitu kita langsung saja ke aplikasi spreadsheet-nya cuy. Sabar ya. Sabar guys. Kita sudah mengantisipasi hal tersebut. Nah, kalau misalnya yang tadi itu bukan Bilibili kayak gitu, nanti tuh kayak ada login via Bilibili, apa, icon Bilibili warna pink, nanti kalian pakai aja cuy. Nah, jadi ini kita langsung saja pilih yang paling mana aja yang bebas ya. Kalau gua yang ini nih.
bodo amat, kita pakai. Nah, yang atas tuh namanya, yang bawah itu ID-nya cuy, yang nomornya itu. Nah, kita pakai yang atasnya. Sebentar. Ini semua ID bisa ya. Jadi kalian akal-akalin aja dan cari aja gitu untuk ID-nya cuy. Jadi gua udah siapin ID-ID. Nah, kalau udah begini kalian pencet aja yang warna biru. Dan langsung saja kita bermain Illusion Konekuto. Anjir. Yo. Untuk servernya kalian bebas ya, karena ini beta jadi adanya satu aja. Oh ya, ini belum diagri. Nah, ini nih yang agri dulu ya, yang paling bawah tuh. Kalian main Illusion Connect. Yo, let's go. Berhasil coy. Jadi segitu aja di video kali ini. Kalau misalnya kalian perlu, aduh sabar dok. Kalau misalnya kalian perlu pertanyaan ataupun ada pertanyaan, kalian boleh langsung di komen, di kolom komentar, nanti gue bantuin sebisa gue. Kalau misalnya masih nge-stuck, kalian tunggu aja full release-nya cuy. Jadi bersabar aja lah ya. Oke, jadi segitu dulu video kali ini. Kalau misalnya kalian suka video ini dan membantu banget, kalian boleh share video ini dan like video ini. Jadi segitu aja cuy di video kali ini cuy. Bye-bye.